Sudah sampai di pesantren, lihat kebo. Hai kebo, ada sifat juga ikut. Apa kebo? Ada Ustaz. Ada siapa nih? Ada Bapak. Ini kebonya. Oh, kebo besok dikorban. Mendaki gunung, melewati lembah. Papa mana papa? Hah? Mana papa? Mana nih papa gak kelihatan? Ya, disinilah tempat arah kompas kita. Kita mancing. Hai. Ada papa. Bubuk kecil. Persiapan untuk kurban Juli tanggal 21 2021. Kita turun. Coba turun kita. Ya. Di mana Ustaz itu nya Ustaz? Dombanya. Dombanya. Di bawah. Di bawah. Ini adalah situasinya pesantren seperti ini. Asli jenisnya Pak. Awas licin. Nah, kita turun ke bawah untuk melihat kebo dan domba. Wah, ini masih bagus embunnya. Masih sejuk. Kita close dulu ya. Nih kebo yang mau dikorbankan satu. Hai kebo, assalamualaikum. Nih satu lagi. Dua. Terus ada domba ya di situ. Nanti kita videoin lagi domba persiapan. Dombanya ada 5. Tapi nggak kelihatan. Lagi pada males. Hei, keluar dong kepalanya. Para mager siap-siap adalah insyaallah pagi ini biar tidak rame kita akan motong pagi-pagi. Nah, ini nama-nama yang kurban untuk pompes Afir Alim Zahir 21 Juli 2021, tepatnya 1442 Hijriah. Nah, ini keluarga Pak Agus, tadi keluarga saya, terus ada Pak Kusnadi juga. Iya. Kita juga dapat izin, sudah alhamdulillah. Alhamdulillah ini izinnya dari lurah ya. Iya, kepala desa. Kepala desa. Dari lurah untuk pemotongan. Oke. Ini ustadnya. Ini istri ustad. Terima kasih banyak. Oh, ini viral nanti. Kebunnya Pak Agus. Pak Agus lagi mau dipotong. Kebunnya. Itu namanya namanya ya, biar dilihat tadi kebunnya saya 5 orang sama Pak Abdullah 2 orang. Hei, dia terlalu bahaya deh. Allahu Akbar. Tahan, tahan.
dombanya keluarga saya, Hasipak. Bagus lagi dombanya yang kedua ini tadi. Di depannya kena. Iya. Done.